Toko pojojo ka karung Malang ahwadas ahwadas ahwadas. Wah. Isep awewe, isep anjing, isep bagong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ade Bima dan Bajai lagi. Oke guys, kali ini kita nggak berdua, ada bintang tamu ya, yang nggak lain tidak bukan. Terus, dia siapa? Pak Mantri. Pasti orang Kerawang pasti udah tahu dia Bang Bajai. Kenapa coba? Terkenalnya kenapa coba? Kenapa? Nggak tahu saya juga kenapa. Kita mau cari tahu tentang masa lalunya, terus dengan sekarang dia perubahannya dari wah amburadul lah, preman kayak gitulah, suka narkoba, ribut. Iya pasti. Tapi sekarang dia insaf Kang Bajai. Itu kenapa itu? Gak tahu. Mau tahu kelanjutannya seperti apa? Jangan kemana-mana. Jangan kemana. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sikat. Guys, sekarang orangnya yang kita obrolin tadi udah ada di depan kita nih. Ini gagakan coy. Aduh, kalau anak kecil lihat dia pasti takut ketawa. Ketawa. Oke nih. Paman, saya banyak pasti subscriber Bajai lagi dan orang sekitar Telaga Sari lah pasti udah tahu lah siapa sih yang nggak tahu dengan Pak Mantri. Kabupaten Kerawang. Ini pasti banyak orang tahu itu telahan dari awal kan, awal saya pasti masih kecil nih ya. Iya. Dari Manyin terus Mantri sekarang Paman, itu awal ceritanya seperti apa Paman? Gini awal ceritanya. Saya dipanggil Manyin. Iya. Kan orangnya besar-besar. Iya. Teman-teman aku nih. Iya. Terus langsung kamu panggilannya Manyin aja. Soalnya kamu biang kerok di antara anak muda sini, tapi kecil tapi biang kerok gitu. Iya, biang rese paling rese lah ya. Kalau ada organ, kalau ada apa Manyin yang Manyin, apa ribu, gitu. Gitu. Iya, tahulah. Anak-anak sekarang juga, ABG-ABG sekarang juga. Iya. Itu keramatnya, nama Manyin itu terkenalnya karena itu, Bang. Iya, posisinya. Pernah itu. Atau enggak dengan nama Manyin itu pernah membacok orang atau gimana gitu? Pernah, ya. Posisinya dulu pernah ada musuh. Mm-mm. Posisinya. Ya saya ya kalau enggak di lukain duluan, saya enggak balas. Iya. Saya mah kalau ada yang nincak, saya baru balas gitu posisinya. Saya mah ayeuna teh saya embung disebut Manyin. Kenapa tuh? Posisinya. Kenapa? Ya, soalnya orangnya biang kerok, mabok, posisinya suka mabok, suka minum, ya main itu posisinya. Jadi enggak mau lah saya mah dipanggil Manyin. Sekarang titik udah enggak mau gitu ya. Iya, titik Manyin, ya. Posisinya. Panggil Pak Mantri sekarang. Saya iya. Ada tiga sih telahan mah, Manyin, Mantri, Paman. Oh, kalau Mantri. Kalau Mantri, saya posisinya ada teman-teman nih ke rumah saya. Kok banyak impusan? Gitu. Kok banyak impusan, Nyin? Posisinya panggil Manyin keneh nih. Posisinya pokoknya anak anu lah, pokoknya enggak disebut namanya posisinya. Wah udah panggil aja nah, namanya Mantri, impusan suntikan ada di rumahnya posisinya gitu. Nah, nama Mantri, baik, nggak mereman orangnya. Udah mulai tuh ya sikap-sikap Iya udah mulai sikap-sikapnya, perubahannya. Kalau nama Manyin nah bacok, bata, udah lengkap lah emangnya posisinya. Saya nggak mau lah terjerumus dunia hitam, itu emang gak asup dunia hitam lah posisinya. Dicari, saya emang gak mau dicari oleh kepolisian posisinya, mau itulah insap gitu posisinya. Dan nama Mantri posisinya, dan soalnya banyak impusan di kamar.
Itu impusan. Impusan dari mana itu? Itu pokoknya macam kapal meren khususnya itu. Terus sekarang banyak nih paman, bisa seperti itu. Iya, paman. Paman panggilannya udah itu ya, iya. Anak-anak kecil juga udah tahu lah. Iya, nama-nama paman posisinya. Dipanggil ku Uwa. Posisinya udah kamu nama paman. Orangnya baik, rendah hati, berkerabat sama kakek-kakek, sama orang tua, sama anak muda. Ya, tak nama paman. Ya. Bagus itu. Cuma kata Uwa saya. Apa nama Uwa saya we lah, pokoknya nama Uwa saya namanya. Uwa saya we enggak dibilang siapa-siapa. Bising terkenal, terkenal nah bukan itu posisinya. Nah gitu. Nama paman, pokoknya mah baru itu tuh ngajuru, bukannya oa-oa. Bukan. Paman. Itu posisinya. Anak bayi juga udah kenal sama paman. Posisinya gitu. Jadi kesohor nama paman. Paman Hua-Hua, paman Yunye kalau di Persijaya. Gimana Unye-nya? Paman Yunye. Gitu. Iya Unye. Kocak lah posisinya orangnya. Jadi humoris. Nah, nama paman jadi humoris terus. Kalau nama manyin sangar banget. Pengennya bener. Apa ke badan kitanya itu maksudnya namanya Uset, itu namanya gesrang. Gesang banget. Jadi sekarang sama minuman enggak sama sekali. Enggak, setetes pun enggak. Posisinya. Itu kenapa karena maksudnya kan seseorang berubah itu ada sebabnya misalkan. Iya. Kita atau sama perempuan. Iya. Atau sama orang tua ya atau dengan keadaan istri keadaan istri atau gimana itu enggak sebabnya kenapa itu mimpi malam Jumat Kliwon paman mimpi ya kedatangan kakek-kakek yang berjubah putih ya janggutnya putih rambutnya putih ya. Buah karuhun sayang buah kakek saya buah wali ya benar saya emang enggak tahu soalnya gini di impian saya nih ya. Nama ya, nama saya Herman. Iya. Kamu jangan minum minuman keras, setetes pun. Kalau setetes pun kamu 6 bolong dada. Keserot matahari teh. Paman langsung ngarumpuyuk. Dino impian, meninggal ya. Wafat ya, meninggal dunia. Nah, paman soak takut. Bila mana paman minuman setetes arak, yang berharam-haram. Paman no. No grab and strap you welcome cuma predai. Grab. Terakhir. Uye. Get up and the strength of you get moy. Paman humor. Humor paman gitu sisinya. Oke. Pak Jai mau tanya, kata paman kemarin paman ada yang berhentiin ya di Rawasikut? Iya, posisinya. Punya hutang paman apa gimana? Enggak lah, paman posisinya enggak punya hutang. Duit loba berlimpah-limpah. Wah, itu sawah berlimpah-limpah. Iya. Punya paman? Numpatul. Numpatul. Itu gimana di berhentiin sama ibu-ibu ya? Iya, posisinya. Gimana tuh ceritanya tuh? Gimana? Yang pengen tanda tangan. Yes. Ke paman. Gimana praktekin artis, dong? Artis YouTube nih, Cina. Iya. Yang semur jengkol itu kopi. Gimana semur jengkolnya? Ngopi dulu sama semur jengkol. Nyung-nyung-nyung. Gitu. Paman ya, mungkin kita dari nama Manyin, nama Mantri, terus Paman. Banyaklah cerita jeleknya itu. Iya. Apalagi di nama Manyin ya. Iya, terus sekarang banyak jeleknya. Paman itu kerjaannya seperti apa sekarang kerjaan itu? Kerjaan sekarang posisinya alhamdulillah paman nyorum, paman barokah, mantri tuh ada kan di depan. Jadi kalau misalkan orang Telaga Sari khususnya Karokrok Selatan kalau mau ngambil motor kesini aja ke Pak Mantri Barokah Motor, insya Allah lancar semuanya. ACC terus. Sekarang udah punya istri paman? Punya. Orang mana itu? Orang PWK Wanayasa. Alhamdulillah.
Udah dikaruniai momongan belum? Belum. Oke, bagi seluruh subscriber Bajai lagi doain ya buat segera dapat momongan nih. Amin. 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 Ini ada oleh-oleh kan buat saya nih, paman nih. Ada buat Aloma, pecinta, buat cewek tudung koboi merah, ya warisan di Bah Uyut, posisinya, ya. Jampe lah, jampe. Iya, siap. Toh popo cocok akak kalung malang ahwadas. Isep awewe, isep anjing, isep bagong. Jauhkan bagong, jauhkan anjing. Awewe deket kasia. Gus. Aduh. Iya nggak pakai tudung. Iya lewat kayak insya Allah. Kenaon? Anjing aja. Ya. Mudah-mudahan usaha paman lancar sentosa. Amin. Memberikan milik rezekinya. Amin. Dan amin. Apa yang dicatatkan semoga terwujud. Amin. Oke okay, guys. Banyak kisah yang kita belum tahu dari paman Tri ini. Jadi kalau misalkan subscriber Bajai lagi pengen tahu, tonton terus sampai habis. Sampai habis, jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Sikat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyanyi.